Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan sejumlah bahan kimia seperti kristal warna, asam nitrat, asam sulfat, air raksa, pupuk urea, dan gelas kimia. Ya, bahan-bahan kimia itu disita Densus 88 dari terduga teroris jaringan Bahru Naim yang ditangkap di Majalengka, Jawa Barat. Bahan-bahan kimia itu dibawa ke Mabes Polri untuk dijadikan barang bukti dan bahan pengembangan pasca ditangkapnya pria berinisial RPW yang merupakan terduga teroris jaringan Bahru Naim. Sejumlah barang bukti yang disita Densus dari rumah RPW di Desa Girimulya, Banjaran, Majalengka, Jawa Barat. Polisi belum dapat menyimpulkan kegunaan dari bahan kimia tersebut. Polisi juga belum dapat memastikan berapa lama RPW ini bergabung dengan jaringan Bahru Naim. Selain mengamankan bahan-bahan kimia berbahaya, Densus juga menyita sepucuk senjata laras panjang dan perlengkapan elektronik seperti laptop pribadi milik terduga teroris. Di wadah gitu, nggak tahu isinya apa gitu. Berapa wadah? Nggak berapa-apa gitu, nggak bisa menghitung. Itu karung atau kardus? Karung ada aja. Kardus sama... Dari kamar tuh dari gimana? Nggak tahu. Termasuk